karena bukan kerjaan kami. Berapa tahun dia dapat pekatan itu? Ya, saya dapat lama juga sebenarnya. Saya tak ingat lah, tahun. Lama juga. Sebab dah lama ditinggalkan Ustaz Musa. Ini dia Sungai Pilus, mengalir dari Cenein. Inilah kawasan jeram petai kat ya. Okey Ustaz, cerita sikit Ustaz. Masa tu tak dengar apa? Tapak sekolah. Oh, ada asrama. Ada asrama buat macam rumah biasa lah. Rumah pada besi. Rumah biasa ni tentang sekolah lah kan. Rumah sekolah. Okey, masa tu Ustaz rumah tahun berapa Ustaz? Ustaz satu? Tahun 60. Tahun satu, tahun 60. Okay, selepas berapa tahun di sini, lepas tu pindah? Tahun 60 sampai tahun 66, pindah ke Cenin lah. Dulunya soalnya masak sendiri lepas sekolah untuk hati. Kalau lepas 26, pergi sekolah besar. Saya Tuk Datuk Musa bin Kampung Pulau Cenin. Saya ucap selamat tahun baru kepada anak hidup saya. Dan saya akan ucapkan semoga kita berjaya insyaAllah. Saya akan datang. Saya berharap kepada semua masyarakat tak saya ucapkan kepada kita bersama menentukan masa kita hadapan untuk menyelidikan saya dengan Imam Masjid Bawang, Ustaz Amir, jarah Tok Batin lah, Ustaz Musa. Ustaz Musa Bintam dia tak apa sihat lah. Dah 2 minggu tak ke Masjid. Maka saya dengan Ustaz Amir pun jarah lah. Mentor-mentor kita. Memajukan anak dan ibu. Okay, terima kasih semua yang datang. Tak tahu Ustaz, tak ada buat apple. Ni dah ada apple. Dah ada apple. Oh, apple dah ada dah. Apple anggur dah. Pemergian arwah Ustaz Musa bin Itam
telah melahirkan ramai pewaris-pewaris berkualiti dan akan menyebarkan agama Islam kepada komuniti-komuniti yang lain. Amin. Wakaf Pulau Tenein. Ini ya, Hadi ni ha. Orang ikon-ikon Tenein ni. Disemadikan arwah Ustaz Osman yang banyak berjasa mendakwah kepada orang-orang ahli di sekitar Sungai Ciput. Dia ni anak murid saya ni, bakal pemimpin kampung Cinein. Ini kubur siapa ni? Tok awak. Apa nama dia? Haji Osman.